Doa malam. Aku bersyukur atas mukjizat-Mu yang nyata dalam keseharianku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sang sumber mukjizat, kembali kucecap keindahan malam dengan penuh syukur. Tuhan Yesus, puji syukur kuaturkan kepada-Mu atas perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan nyata dalam hidupku. Aku bersyukur karena Engkau berkenan menganugerahkan berbagai mukjizat di sepanjang peziarahan hidupku. Tuhan Yesus sang penyelenggara mukjizat, tak terbilang banyaknya mukjizat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dengan penuh kasih, Engkau menunjukkan begitu banyak perbuatan ajaib kepadaku. Itulah mukjizat-Mu yang nyata bagiku dalam hidup sehari-hari. Ku yakin, ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, senantiasa ada mukjizat dalam hidupku. Tuhan Yesus, malam ini kurenungkan sikap, perkataan, dan perbuatanku yang tak luput dari kekeliruan dan kekilafan. Batinku kerap penat setiap kali perhatianku tersedot oleh persoalan. Mulutku kerap mengeluh manakala mengalami persoalan dan permasalahan. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Tuhan Yesus, syukur atas mukjizat-Mu yang nyata dalam hidupku. Semoga aku bisa memetik hikmah di balik setiap persoalan, terlebih karena mukjizat-Mu memperkokoh imanku, sebagaimana Ayub berujar. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tuhan Yesus, kusadari sepenuhnya mukjizat-Mu sungguh nyata dalam peziarahan hidupku. Tak terhitung kali aku telah mengalaminya. Tangan-Mu yang penuh kasih senantiasa terentang untuk menolongku. Tuhan Yesus, betapa aku bersyukur atas mukjizat-Mu yang nyata dalam hidupku. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Kiranya aku senantiasa menantikan rangkaian mukjizat-Mu terjadi di dalam hidupku, sebagaimana dilukiskan oleh Nabi Daud. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Tuhan Yesus, sesaat lagi aku hendak merebahkan diri dan beristirahat. Kiranya Roh Kudus-Mu menghibur aku hingga terlelap di penghujung hari ini. Semoga esok aku terjaga pada waktunya dan tidak pernah berhenti berharap akan mukjizat-Mu. Yesus pelindung kami,
Kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah, yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.